PST Kejora ulang tahun pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022. Pemilik nama asli Lestiani Andriani itu baru saja genap berusia 23 tahun. Di hari spesialnya, Lesti Kejora mendapatkan kejutan dari suami dan juga teman-temannya. Rizky Billar melalui laman Instagram pribadinya memberikan ucapan atas bertambahnya usia sang istri. Happy birthday to you, happy birthday to you, pakai falset, sayang selamat ulang tahun ya, pokoknya doa yang terbaiklah, ujar Rizky Billar. Ayah dari BBL ini juga memberikan ucapan terima kasih kepada para sahabat yang sudah membantu dirinya dalam memberikan kejutan pada Lesti. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah sempetin, keren, tambahnya. Tak disangka, jika diperhatikan dalam momen kejutan itu, terdapat balon yang menggambarkan umur Lesti saat itu, yaitu 23 tahun. Namun, balon angka tersebut malah meleot. Hal itu pun diprotes oleh Lesti Kejora. Walaupun ini, kenapa nih lemes banget memegang balon, sambungnya. Sekitar satu bulan sebelumnya, Rizky Billar juga merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada tanggal 12 Juli 2022. Dalam ulang tahun yang ke-27, Rizky Billar merayakan diranjang bersama dengan Lesti Kejora dan BBL. Kendati digelar sederhana dengan sebuah kue, Rizky Billar tampak bahagia bisa menghabiskan momen penting bersama keluarga kecilnya. Selain itu, Rizky Billar juga diketahui sempat merayakan ulang tahun di Bangkok, Thailand. Pada perayaan ulang tahun sang suami tersebut, Lesti mengutarakan sejumlah doa dan harapan. Sehat selalu, panjang umur, tetap rendah hati, selalu sabar dan kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Insya Allah jadi pemimpin, imam yang baik untuk keluarga. Tetap menjadi pribadi yang terus belajar dan tidak mudah puas. Happy terus ya. Insya Allah hidup kakak selalu dalam keberkahan, tulis Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah.